A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala wa ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In tansuruh yansurkum. Shadaqallahu alazim. Perkenalkan, nama saya Rusmai Jun, lahir di Kota Surakarta dan tempat tinggal di Jalan Lembu Batang Utara nomor 18 Mojosongo Surakarta. Alhamdulillah rabbil alamin bisa bertemu dengan para persawan, para penggemar medsos dalam rangka kita memperkenalkan diri, sejarah historis berdirinya Masjid Al-Isnin Mubarokah Surakarta. Di samping saya ada sesepuh kami yang mana dulu menjadi pejuang berdirinya masjid ini, menjadi ketua panitia pembangunan Masjid Al-Isnin Mubarokah, yang benar-benar merasakan pahit getirnya. Sebenarnya pahit getir itu enggak ada, yang ada hanya getirnya atau pahitnya, tapi enggak ada, yang ada hanya manisnya. Karena kita membangun masjid dengan keikhlasan, jadi yang namanya pahit enggak ada, getirnya enggak ada, yang ada manisnya sekarang ini. Nikmatnya atas Allah berikan pada kita. Masjid Al-Isnin Surakarta, Mubarokah Surakarta, didirikan pada tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan hari besar atau hari kurban waktu itu, tahun 1992, pas penyembelian sapi atau masih penyembelian hewan kurban waktu itu. Sejujurnya begini, waktu itu saya pribadi punya rencana ingin membangun sebuah musola kecil di depan rumah saya, dan saya mohon izin kepada pemilik sawah di samping rumah tanah saya, yaitu Bapak Senen Cipto Usumo. Ketika saya sowan kepada beliau, beliau marah-marah karena tanah yang saya pilih itu adalah dulu tanahnya beliau yang hanya berukuran 200 meter, sementara dia masih punya 1500 meter. Makanya dia mengendika, tidak usah pakai lemahmu wahai. Tak wani lemah berjumlah hanya berukuran hanya 70 meter. Setelah itu berbagai liku-liku romantika kami jalani, dan sampai ada dua kali pergantian kepanitiaan, karena yang pertama tidak mampu berjalan maka diganti yang kedua, yang notabene di samping saya ini Bapak Bambang Wiharto, waktu itu masih aktif di Dinas Pasar. Alhamdulillah dengan begitu gigihnya warga, maklum saja waktu itu Mojosongo masih sepi, jadi pemetaan tentang agama itu masih minim sekali, mana yang Islam, mana yang tidak, kita belum paham betul, sehingga masjid berdiri dengan sangat tersendat-sendat. Pondasi selesai, berhenti sampai 3 bulan. Batu bata naik, kusen naik, berhenti setengah tahun. Sampai mencari balungan untuk kuda-kuda aja harus menunggu sampai 3 bulan. Yang menyumbang Bapak pengusaha besi di Yoyontakan itu. Namanya lupa sudah almarhum, pegawai Pemkot ya, yang berhasil menembus oleh Bapak Edit Warsono waktu itu. Nah, ketika sudah dibentuk kepanitiaan tadi, saya punya pendapat
terinspirasi dari orang yang mewakafkan itu Pak Senen, maka kami sepakat menamakan Masjid Al Isnain sebagai pewakaf tanah. Seiring berjalannya waktu, masjid berkembang. Namun dalam perjalanannya mencari jamaah tidak mudah. Dari subuh yang hanya 3 orang, 4 orang, 5 orang. Alhamdulillah, karena keridhaan Allah dan bimbingan Allah SWT Azza wa Jalla, masjid bisa berdiri seperti ini. Dan yang mengawali pembangunan ini adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Muslim, yang juga merupakan pejuang yang luar biasa di dalam mengembangkan agama Islam di lingkungan Lembu Batang khususnya dan di Mojosongo pada umumnya. Dia sangat gigih untuk mencari sesuatu demi tersusun pembangunan ini. Dan yang menjadi ketua panitia pembangunan masjid ini adalah Bapak Bambang DS. Ya, DS yang mana beliau juga bisa menghimpun dana yang tidak sedikit dari sahabat-sahabatnya yang dulu sekantor di perusahaan perminyakan, Pak Ding, ya? Ya. Perminyakan itu dia telepon semuanya, dia masuk transfer sehingga masjid ini yang non sewu tidak bertakabur dengan ukuran kami sudah cukup besar yang sangat representatif ini dibangun hanya waktu 1 tahun ini selesai cepat sekali. Ini berkah Allah yang luar biasa, kemudian Allah yang luar biasa. Tadi saya katakan di depan, intan suruh yang suruhkum, sing sopo gelem membantu agama Allah, Allah pasti akan beri kemudian pertolongan. Alhamdulillah, romantika, dinamika dari ketakmiran begitu berliku-liku, sehingga akhirnya sekarang terbentuk takmir yang baru, di mana saya sebagai ketua takmirnya untuk periode tahun 2019 sampai 2024, 5 tahun ke depan. Namun yang menjadi pemikiran kami adalah ya, masjid ini harus segera ada alih organisasi, alih regenerasi. Saya tidak selalu harus mempertahankan kedudukan saya. Saya berpikir ulang, berpikir kenceng untuk mencari pengganti saya. Karena generasi muda bukan pesaing, bukan kompetitor, tapi adalah calon pengganti kita yang siap menerima tongkat estafet dari para pendahulunya. Dulu yang meletakkan batu pertama ketika masih berukuran 70 meter ada Bapak Yoso Suwito almarhum pas tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan hari kurban waktu itu tahun 92. Jadi beliau juga termasuk meletakkan dasar-dasar pembangunan masjid ini. Dan konsep kami di sini adalah setelah takmir baru ini, kami tidak mengganti, tapi melanjutkan yang sudah ada. Menggantikan sifatnya agak kurang enak, kalau meneruskan yang sudah ada kita teruskan. Konsep kami adalah kebersamaan dan melayani jamaah. Kami sebagai pelayan jamaah, bukan yang dilayani jamaah. Sehingga nanti ada satu konsep, ada satu pengembangan masjid ini, yang mana untuk masyarakat nanti ada pemetaan kemampuan ekonomi, sosial ekonomi, sehingga infak yang terhimpun itu akan kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bisa hibah kepada mereka yang membutuhkan, bisa soft loan, pinjaman lunak, atau reward atau apresiasi bagi mereka-mereka yang sudah punya prestasi, bagi anak-anak kita yang kita harapkan jadi penerus nanti. Dan konsep kami juga dalam organisasi ini bukan one man show, bukan single fighter, tapi kami mendistribusikan pekerjaan kepada masing-masing seksi, sehingga kita benar-benar mempunyai mindset, mempunyai paradigma bottom up, usul dari bawah dan diolah ke atas, dibalik ke bawah lagi untuk dieksekusi, dilaksanakan. Misalkan sekarang kita untuk membuat anak-anak remaja nyaman, kita sudah menyediakan free wifi di masjid kami. Hotspot area. Ada perpustakaan. Dan rencana kami nanti di situ ada karpet yang cukup tebal yang membuat mereka nyaman untuk membaca, dan kami sediakan juga nanti semacam makanan kecil,
tiap hari apa, hari apa yang sesuai dengan jadwalnya nanti yang sedang disusun oleh remaja. Kami selalu mendorong remaja untuk bisa menghandle semua kegiatan sehingga mereka bisa benar-benar siap untuk menggantikan kami. Kemudian untuk masalah pembangunan kita serahkan pada ahlinya. Takmir tidak digaji. Takmir tidak digaji, yang digaji atau yang diberi gantinya itu permen aja gitu adalah bagian kebersihan. Itu pun sesuai dengan kemampuan kami. Dan sebenarnya progresif akan bertambah terus nanti. Nah kemudian juga kita dorong, kita gerakkan sesi keputrian. Alhamdulillah sudah terbentuk keputrian dan sudah terbentuk tim terbangan Hadroh. Hadroh yang sudah dilatih oleh teman-teman dari pelusungan tadi, Hadroh. Yang mana kami punya suatu pendapat bahwanya kalau ibu-ibu itu di latihan Hadroh, pasti anak-anaknya punya suatu jawaban respon hatinya Islami begitu. Beda kalau ibunya sedang senam kebugaran. Pasti anaknya juga lain pendapatnya. Itulah cara kita menjadikan atmosfer Islami, aura Islami di kampung kami ini, di lingkungan kami ini. Dan dalam pembentukan takmir dan pengurusnya kami berusaha untuk menyebar dari penjuru agar mereka yang jajah jadi juga merasa punya tanggung jawab di dalam memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah setiap rapat itu ramai. Ramai tidak berarti itu padu. Kami punya husnudzon bahwasanya kalau ramai dalam rapat itu mereka peduli dan memiliki rasa handar beni pada masjid ini ingin segera maju gitu ya. Sehingga masing-masing sisi melihat dan bergerak semuanya. Bahkan ada overlapping pun tumpang tindih suatu pekerjaan kita iakan saja, membantu sifatnya bukan untuk intervensi. Jadi saya sih ini kok bantu membersihkan, ya, biar itu lebih baik. Kebersamaannya kita tingkatkan, kita kondisikan agar pas seduluran itu semakin dekat di sini. Innamal ihwatun, innamal mu'minun ihwatun. Pasliku, ya pasliku, biqaumin ini biqa. Dan sebagainya, saya lupa itu ayatnya agak lupa saya itu ya. Ya. Jadi kami memang mengutamakan kebersamaan. Sekarang yang namanya pekerjaan ada rebutan pengen semuanya. Bukan berarti ngurusoi mboten, kan ingin cepat ndak maju masjid ini. Gitu. Ya, ya alhamdulillah kita sudah melakukan studi banding ke Simo, ya Simo. Rencana nanti kita kan menyelesaikan studi banding ke Jogokaryan di Yogyakarta. Kami memang ingin sekali masjid ini benar-benar terkelola dengan tata kelola yang benar-benar Islami dan sesuai dengan fungsi masjid yang 8 tadi. Tidak hanya untuk sholat bar, tapi ada beberapa kegiatan yang bisa menunjang kemaslahatan jamaah di luar sholat. Sehingga mereka benar-benar merasa atmosfer yang benar-benar syar'i di kampung kami ini. Dan alhamdulillah respon jamaah luar biasa. Bahkan hari demi hari ini tiap minggu itu sekarang jumlah infaknya semakin meningkat. Kita enggak bangga, tapi ini merupakan ujian Allah juga bisa terjadi seperti itu. Kita harus waspada. Namun kita punya konsep, jangan sampai kita bangga bahwasanya saldo yang tinggi itu sesuatu yang membuat kita bertakabur. Tidak, kita akan segera salurkan ke masing-masing seksi yang membutuhkan. Dan saya katakan ada hibah, ada soft loan, ada reward. Sehingga alokasinya itu benar-benar manfaat bagi jamaah. Dan kita enggak sama dan nunda, butuh apa? Langsung belikan. Dan para jamaah yang beri infak itu akan merasakan langsung nilainya infak kepada masyarakat dan langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ditumpuk di bank sekian ratus juta, masya Allah, mereka menunggu-nunggu kapan dimanfaatkan gitu. Jadi kita punya satu tata kerja yang seperti itu sehingga nanti tata kelolanya juga benar-benar syar'i. Saya katakan tadi tidak ada one man show, tidak sentralistik, tapi benar-benar ibaratnya omah joglo cagake akeh. Gitu. Nek cagake siucul
belum ambruk. Nek cagak siji hanya digantung pada seorang, ucol langsung ambruk, do mundur mesti gitu. Alhamdulillah ini semua mengatakan mari kita kerja bersama. Barangkali dari sosok kami Pak Digambang sebagai ketua panitia pertama bisa memberikan pendapatnya tentang dulu bagaimana perjuangannya untuk bisa membangun masjid ini, dan kami akan benar-benar membahagiakan jamaah. Monggo Pak Digambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bambang Wiharto, lahir di Surakarta 23 Maret 1951. Saya berdomisili di Jalan Lombok Batang Utara nomor 17 sejak tahun 1983. Pada waktu itu belum ada masjidnya. Seperti yang disampaikan Ketua Takmir di atas, bahwa pada saat itu kita mendapatkan wakaf dari Bapak Senen sehingga bisa terbentuk atau terbangun suatu masjid yang pada saat itu mungkin Bapak bisa bersani sendiri dalam kondisi sangat sederhana sekali. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa berdiri semegah ini. Ini suatu kebanggaan bagi warga Lombok Batang Utara khususnya dan warga seputar Lombok Batang Utara. Saya tidak merasa bahwa saya berjasa dalam pembangunan ini, maklum dengan keterbatasan kepengetahuan saya, sehingga saya samina wa ta'na saja. Dan pada saat ini saya dipercaya oleh jamaah, oleh takmir sebagai anggota seksi kebersihan. Ini merupakan kebanggaan dari saya, mungkin kesempatan di akhir sisa umur saya masih bisa mengabdikan diri saya untuk masjid ini. Mudah-mudahan ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada generasi muda supaya juga bisa mengikuti langkah jejak dari bapak-bapaknya, sehingga mungkin suatu saat mesti harus menggantikan beliau-beliau. Kula kinten semanten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.